Assalamualaikum rekan sahabat. Terima kasih penonton penggemar YouTube masih mengikuti perkembangan daripada Cik Watun ya. Rekan sahabat, kali ini kita berkongsi satu pengalaman, yaitu nih gear, terutama Iswara Proton Wira. Jadi ini bila kita masuk, tengok nih, macam lutut yang dah haus, longgar eh? Bukan haus lah, longgar. Ah, tengok nih, tak selesa bila kita masuk gear, macam rasa macam masuk tak masuk, masuk tak masuk. Jadi kali ini mari kita cuba ganti bush lever gear Proton Wira. Inilah dia punya part yang perlu diganti, bush di dalam tu, bush lever gear. Mana-mana gear kenderaan pun yang longgar macam ni, tengok ni. Longgar macam ni kebiasaannya memang inilah gear bush dia ni, pecah ataupun dah haus, nipis. Mari kita cuba buka. Mula-mula kita buka kepala gear ni. Buat santai-santai. Kita lepaskan kepala gear dahulu. Buka sarung gear ni. Jadi tak boleh lepas, terpaksa buka semua ni lah. Kita buka kompartmen ni. Sekeluar ada kiri kanan. Sekeluar dia macam ni. Kiri kanan. Oh, yang ini pula kena buka juga. Untuk mengelakkan video yang terlalu panjang, saya buatkan skip-skip ya. Ini ada lagi skru lain ke? Oh iyalah, ada lah. Tengah, agak sikit. Yang penting boleh lepas dia. Macam ni rupa dia, situasi dia. Betul, kan longgar kan. Kita cuba periksa bush ni satu persatu, di mana berada di sini. Kunci gila lah. Ini rupa ya. Dia perlukan spanner size 12. Di sini bush dia ada berapa pasang nih? Ada 1, 2, 3 pasang. Mari kita pandang dekat. Ini gambaran dekat ya. Jadi bush ada di sini. Tuh, bush dia tuh udah hancur dah. Bush dah hancur menyebabkan dia longgar. Tukar satu persatu
mulai terasa ketat. Oke. Kita pasang satu persatu dahulu. Sini pula. Dalam ni bush lagi. Dalam ni. Okey, buka di sini. Dalamnya ada spring pula. Okey, buka dululah. Size 13. Size 13. Di sini bearing, oh di sini bush dia tak semua rosak, hanya bagian dalam aja. Jadi bush dia setiapnya ada size, senang kita kenal lah, mudah kita kenal. Jadi mungkin tidak akan tersalah lah setiap dalam paket dia tuh, dalam paket dia tuh yang kita beli ini, di dalam dia ni dia dah ada. Cuma kita kena pasangkan lah mana bagian-bagian dia. Jadi ia tak akan salah. Di situ ada berapa pasang tadi? 3 pasang rasanya. Okey, bus di sini sepasang juga. Kanan dan kiri. Yang ini macam topi ni nampak macam tak rosak. Yang ini. Jadi cikgu Atun tak tukar yang ni. Hanya tukar yang bagian yang rosak je. Okay, bos dah pasang. Kita kembalikan semua nut-nut. Jadi kerana cikgu Atun pertama kali buat, maka ambil masa sikit lah. Tapi tidaklah susah mana rakan sahabat. Tidaklah sesusah. Okay. Lagi yang nak DIY boleh. Wah, di situ pun kita dah rasa dia punya fit. Padahal bush dalam ni dan dalam ni sahaja yang cikgu Atun ganti. Ada 2 bahagian, 2 pasang. Jadi di dalam paket dia tadi ada 3 pasang. Ya, 3 pasang. Tapi tak semua yang rosak lah. Jadi jika kita mana-mana rekan sahabat yang teringin nak buat juga, ambil je gambar asal sebelum buat, supaya kita jadikan panduan nanti untuk masa pasang semula. Dah siap. Betapa ketatnya. Jauh berbeza daripada situasi asal tadi. Bergoyang seperti lutut yang dah apa? Rasa 60-70 tahun punya tadi. Betul-betul ketat dah. Tadi ke depan dan ke tepi memang sangat ketat tadi. Ini alhamdulillah dah longgar. Jangan lupa ketatkan. Oke. Siap. Sekarang pasang sarung. Belum pasang. Angkat sikit. Oke. Kurang-kurangnya buat sendiri. Kita boleh sapu-sapu bersihkan bagian-bagian celah-celah yang kotor, yang lama tidak berbasuh. Kita boleh sapu. Kita buat sendiri ya. Oke.
Kiri dan kanan. Oke, selesai kan? Oh, tengok, tak bergerak langsung dah. Bukan tak bergerak langsung, tapi terasa macam baru. Oke, rakan sahabat. Selesai semua pasang bus. Kita pun dah tes nih ha, ketat. Jadi setakat ini saja video kali ini dari Pacai Guatun tentang tukar bus lever gear Proton Wira. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi pengguna kendaraan Wira yang lain juga. Terus support channel Cik Guatun ya rakan sahabat. Jangan lupa like, komen dan subscribe bagi rakan sahabat yang belum lagi subscribe. Oke. Itu sahaja.